Pria ini baru menyadari bahwa mesin jahit yang ia miliki merupakan mesin jahit ajaib. Mengambil salah satu sepatu milik pelanggannya untuk dijahit. Mencoba sepatu itu lalu dirinya berubah menjadi pemilik sepatu. Bahkan jika dirinya memakai sepatu wanita, maka dia juga berubah menjadi seorang wanita. Dia juga penasaran dengan pemilik sepatu yang lain, hingga terkejut melihat wajah asli pemilik sepatu itu. Karena pemilik sepatu itu telah meninggal, untuk membuktikan bahwa ini nyata, dia pun mengganti wajahnya lalu mendatangi sebuah toko dengan menggonta-ganti wajahnya. Sejak saat itu dirinya pun bergonta-ganti wajah dan hidup dengan banyak identitas. Pria ini juga hidup sesuka hatinya, menutup toko sepatu lalu berjalan di tengah kota. Kemanapun dirinya pergi, dirinya membawa banyak sepatu di tasnya. Kini dia memakai sepatu milik orang Jepang dan wajahnya berubah menjadi wajah Jepang. Setelah itu dia melihat orang kaya dan ingin merasakan menjadi orang kaya. Akhirnya dia mencuri sepatu milik orang kaya tersebut. Simak terus kelanjutan kisahnya hanya di Donna Movie.